Sebanyak 410 jemaah haji kloter 1 asal Subang, Jawa Barat tiba di Asrama Haji Embarkasi Bekasi usai menjalankan ibadah di Tanah Suci. Selain dicek kondisi kesehatan masing-masing usai perjalanan panjang, para jemaah juga mendapatkan satu botol air zam-zam yang telah disiapkan oleh petugas. Usai menjalani pemeriksaan di Asrama Haji Bekasi, para jemaah kemudian dikembalikan ke daerah masing-masing. Sejumlah jemaah mengaku ibadah haji yang dilakukan tahun ini berjalan lancar meski sempat terjadi insiden pemadaman listrik massal di Arab Saudi. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemendag Jawa Barat, total keseluruhan jamaah asal Jawa Barat berjumlah 17.000 orang. Dari jumlah tersebut, 9 jamaah dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Rata-rata yang meninggal diketahui akibat sakit. Pak, selama di Arab Saudi, di Mekah, ada kendala nggak sih, Pak? Untuk saya sendiri, pelayanan bagus. Kendalanya untuk jamaah, kemungkinan itu kena batuk-batuk sama pilek. Batuk-batuk sama pilek, ya, Pak? Kebanyakan mayoritas seperti itu. Pak, ini kan udah 2 tahun yang nggak di ini. Bapak selama ini udah nunggu berapa tahun, Pak? 8 tahun nunggu plus 2 tahun COVID, jadi 10 tahun. Oh, 10 tahun COVID ya. Sekarang kan udah ini, berarti cukup senang ya, Pak, ya, dengan keberangkatan tahun ini ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Hari ini tapi alhamdulillah bisa melaksanakan seluruh proses haji dan hari ini pulang meskipun dengan memakai ambulan. Pak, prosesnya setelah ini langsung dikembalikan ke daerah masing-masing atau seperti apa, Pak? Ya, setelah proses semua dilaksanakan di embarkasi ini, semua jamaah kembali ke daerah masing-masing. Dan kalaupun memang seperti yang tadi sakit, itu langsung dirujuk ke rumah sakit daerah masing-masing. Rangkaian kepulangan jamaah haji akan terus dilakukan petugas sesuai kloter masing-masing daerah. Para jemaah yang tiba di embarkasi Bekasi lebih dulu dicek kesehatannya sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke wilayah masing-masing tujuan. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Amarullah melaporkan.